KTT Ilmuwan Muda Dunia atau World Young Scientist Summit 2020 telah dibuka pada Minggu 18 Oktober lalu di Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Timur. KTT tahun ini menarik para ilmuwan, pengusaha, investor, dan juga seniman dari lebih dari 100 negara, kawasan, dan organisasi internasional. KTT tahun ini bertemakan menyatukan bakat dunia, menciptakan masa depan yang lebih baik, dan berhasil diikuti oleh ilmuwan muda dari berbagai negara dan organisasi internasional. Dalam upacara pembukaan KTT tersebut, Wan Kang sebagai Presiden Asosiasi Tiongkok untuk Sains dan Teknologi atau China Association for Science and Technology meminta para ilmuwan muda untuk berkomitmen dalam berinovasi dan membangun konsensus untuk membangun jaringan inovasi global. World Young Scientist Summit merupakan acara akademis yang diadakan setahun sekali untuk pemuda berbakat global. Acara besar ini disponsori bersama oleh China Association for Science and Technology dan pemerintah Provinsi Zhejiang dengan lebih dari 800 tamu menghadiri World Young Scientist Summit pertama pada Oktober 2019 lalu.